semuanya, kembali lagi bersama saya Nisri Nadia Tira dan rekan saya Gilia Faradila. Kali ini kita bakal kulineran di daerah Galaksi Bekasi Selatan. Yuk, kita. Hai hai sobat Ini Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih Azlia dan Nisrina. Sehat selalu ya sobat, jangan lupa protokol kesehatan. Ini kita mampir di tempat kuliner yang cukup populer di kawasan Grand Galaxy City Bekasi Selatan, membawakan berita kuliner yang paling hits di Instagram, yaitu Oseng Mercon Mbok Ireng. Tempat ini jadi bahan pembicaraan di media sosial karena rasanya yang maknyus gitulah. Oseng ini merupakan racikan dari tetelan daging sapi guys, yang dioseng. Dinamakan mercon karena pedasnya yang seperti mercon cetar membahana. Ya sobat Ini Jabar Channel, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Ini Jabar Channel ya, biar kita makin terus semangat memberikan informasi dan berita terupdate. Menurut Ibu Wina, salah satu karyawan yang sudah 7 bulan bekerja di tempat ini, Oseng Mercon Mbok Ireng ini mulai buka jam 10 pagi. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau kantong. Kisaran harganya mulai dari Rp20.000 sampai Rp50.000. Nah, uniknya lagi, Oseng Mercon Mbok Ireng ini tidak hanya menyediakan makanan siap saji saja, tetapi juga menyediakan yang masih mentah atau frozen food. Oseng Mercon Mbok Ireng ini memulai usahanya dari online shop sejak 3 tahun lalu dan hingga sekarang bisa membuka toko sendiri sejak 7 bulan yang lalu. Seperti yang dialami usaha lainnya, Oseng Mercon Mbok Ireng ini selama masa pandemi sangat menurun pendapatannya, berkurang 30% lah. Di sini awalnya itu kan di online shop, kita kirim ke seluruh Indonesia, kita pakai yang sehari sampai, itu bisa, udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, ya. Baru buka tokonya ini? Kalau ini baru 7 bulan, buka restonya berjalan 7 bulan. Harga per porsi? Harga per porsi itu satu nasi oseng plus nasi Rp25.000. Nasi ayam Rp20.000, nasi sayap atau nasi ceker itu hanya Rp15.000. Menu targetnya di sini apa, Bu? Oseng merconnya. Oseng merconnya. Iya. Terus sekarang kan lagi pandemi gini, Bu. Ya kan? Terus bagaimana pendapatan oseng mercon ini? Kalau oseng mercon itu sangat berbeda di waktu kita belum pandemi ya. Bisa berkurang 30%. Berkurang 30%. Harapan Ibu untuk Oseng Mercon ini kedepannya apa? Ya, pengennya buka cabang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi? Ya, kan itu harapan para follower. Follower Instagram Mbok Ireng ada kurang lebih 94.000 follower di Instagram. Hits ya Ibu di Instagram ya? Iya. Baik, awalnya Bu, memang dari Instagram. Oh iya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Tentunya harapan kedepannya untuk Oseng Mercon Mbok Ireng ini bisa membuka cabangnya lebih banyak lagi. Amin. Sekian kulineran kita hari ini. Sampai jumpa.